Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayang Sari. Halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat toko sepatu serba warna pelangi pasta. Yeay. Oh iya guys, ini makanya aku membuat video ini tuh karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya dari Kak Esther. Terima kasih ya Kak sudah request di channel aku. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama videoku setiap aku ngupload video. And jangan tuh video enjoy, selamat menonton. Hai guys, hari ini aku mau bikin video yang tadi aku jelasin ya. Untuk ukurannya adalah 10x10 dan bahan-bahannya batu bersinar, wol merah, wol kuning, wol limau, wol biru muda, pintu betula, papan kayu ek, kaca, dan kaca jendela. Untuk kacanya yang tipis ataupun yang tebel itu aku tetap pakai yang warnanya tuh bening gitu ya guys. Jadi kayak transparan gitu. Atau bening sama aja sih. Ini pertama kalian kasih papan kayu ek aja ya guys pertama. Jadi untuk warnanya sih seperti biasa pelangi pasta. Biasanya kan rainbow pastel. Sekarang aku mau coba ini pelangi pasta. Kira rame enggak ya? Bismillah aja deh, semoga rame ya kan. Untuk di sini kalian kasihnya 5 blok ke atas pakai wol biru muda dulu ya guys. Atau wol biru biasa. Boleh banget gitu. Ya terserah sih kalian mau pakai bol yang mana birunya. Kalau misalnya nggak pakai yang pelangi pasta juga gak apa-apa ya guys. Karena aku juga agak maksa gitu. Lagian tuh orang mah terserah kalian gitu. Guys, btw aku gabut banget ya, menmangap. Guys, kalian suka nggak sih kalau misalnya lagi beli jajan terus kalian tuh milih-milih gitu? Aku sih paling suka banget kalau lagi milih-milih gitu, cuma ya kadang kita itu suka dimarahin karena milihnya tuh kelamaan gitu loh. Ya aku pernah sih gara-garanya kelamaan banget gitu belinya ya kan. Masih milih-milih, terus waktu pas dijajain bingung lah, agak lain yang ngejak jajan malah bingung agak lain gitu ya kan. Tapi kayak ya udahlah ya gitu loh. Nah untuk di bagian sini mungkin gak aku kasih kaca ya guys. Sekarang kayaknya di bagian belakang gak akan aku kasih kaca ya guys. Soalnya takutnya kalau misalnya toko gitu tuh aku takutnya malah hanya kayak gimana-gimana aja gitu loh. Tek teng 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 tahu nggak sih lagu itu? Kayaknya nggak ada sih. Lagian itu aku ciptain sendiri ya. Please gak usah di sebar-sebarin di publik gitu. Oke, kayak males gitu. Tet gitu. Nah udah jadi deh guys, jangan lupa di rating ya. Oke deh guys, gitu dulu ya video dari aku. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye video, bye semuanya. BTW baru 4 menit 8 detik, tapi gak apa-apa ya guys. Bye-bye guys.